Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Haida Murad dan mari kita lihat apakah rangkuman yang menarik sepanjang tempoh 24 jam yang lepas dalam arena teknologi. Berita baik untuk pengguna prabayar bermula hari ini, SST untuk prabayar akan dikecualikan. Ini bermakna jika anda membuat tambah nilai RM10, anda akan menerima kredit sebanyak RM10 dan nilai kreditnya tidak akan ditolak. Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia, KKMM, juga dikatakan bakal mengadakan perbincangan bersama pihak Kementerian Kewangan untuk membincangkan pelaksanaan cukai bagi aktiviti perniagaan secara atas talian. Telekom Malaysia hari ini secara rasminya membuka pendaftaran bagi plan Unify Pro 10 Mbps pada harga hanya RM129 sebulan. Melalui penawaran baru ini, TM menawarkan kota tanpa had. Kelajuan muat turun mencapai 100 Mbps dan kelajuan muat naik mencapai 50 Mbps. Selain itu, Facebook dilaporkan telah menyaman BlackBerry kerana didakwa melanggar paten teknologi mesej suara. BlackBerry turut dituduh telah melanggar 6 paten Facebook yang merangkumi sistem penghantaran grafik, video, audio dan sistem penjejakan serta menganalisa data GPS. Honor Plus malam telah melancarkan Honor 8X dan Honor 8X Max di China. Honor 8X hadir dengan skrin 6.5 inci dan ancip Kirin 710, memori sehingga 6GB RAM dan 128GB storage dan kapasiti bateri sebesar 3750mAh. Bagi Honor 8X Max pula, ia hadir dengan skrin yang lebih besar iaitu 7.12 inci. Dengan rekaan takuk kecil, dijana dengan Snapdragon 636 atau Snapdragon 660. Dua pilihan memori dan storage bermula dari 64GB. Kamera utama pula menggabungkan dual lensa 16 dan 2MP serta mempunyai kamera swafoto 8MP. Akhir sekali, Snapchat hari ini telah melancarkan kacamata pintar mereka iaitu Snapchat Spectacles. Ia hadir dengan dua model iaitu Veronica dan Nico. Kedua-dua kacamata pintar Snapchat ini hadir dengan rekaan mirip sepasang kacamata biasa. Dari segi spesifikasi, ia adalah sama dengan Snapchat 2.0 iaitu menggunakan lensa kamera f2.2, kemampuan merakam video dan gambar, storage terbina 4GB dan juga lampu LED. Ia hanya dijual di Amerika Syarikat pada harga sekitar RM830. Jadi itu sahaja rangkuman ringkas sepanjang tempoh 24 jam lepas. Kita berjumpa lagi dalam video yang seterusnya. Saya Haida Murad untuk Amans. Okey bah?